Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nikmatul Khamis, di dalam rancangan Forum Rakyat yang dibawa khas kepada anda daripada Studio Kelantan TV. Forum Rakyat merupakan sebuah program berkonsepkan Bual Bicara yang bertemakan menuju negara berkebajikan. Melalui program ini, kita berbicara mengenai topik-topik dan isu-isu yang berkaitan dengan negeri Kelantan secara khusus dan Malaysia secara amnya. Siaran ini boleh anda ikuti menerusi laman web Kelantan TV di alamat www.kelantantv.my. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini seorang tetamu yang tidak asing bagi setengah daripada kita, iaitu Yang Berhormat Senator Hajah Mumtaz binti Mohd Nawi, seorang ahli Dewan Negara yang juga merupakan Naib Ketua Dewan Muslimat Parti Islam Semalaysia. Pertama-tamanya, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator kerana sudi melapangkan masa. Yang kita tahu, masa bagi YB sungguh berharga. Jadi, terima kasih banyak-banyak dan kita ucapkan selamat datang ke Studio Kelantan TV. Terima kasih. Apa khabar YB pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita masuk kepada soalan yang kita rasa semua orang mungkin nak tahu, ada yang tidak tahu. Secara ringkaslah, cuba YB kongsikan dengan kita tentang peranan YB sebenarnya sebagai ahli Dewan Negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kelantan TV atas inisiatif untuk menyebut saya sebagai ahli Dewan Negara untuk bersama dengan rancangan pembicara ini. Antara peranan yang dimainkan oleh Ahli Dewan Negara sebenarnya ialah membawa peranan legislatif, iaitu penggubalan undang-undang. Setelah undang-undang digubal di peringkat negeri, dibawa enactment, dan undang-undang kemudiannya dibincangkan dengan cara lebih lanjut di peringkat negara di Dewan Rakyat. Undang-undang ini kemudiannya akan dibahaskan kali keduanya untuk keputusan terakhir sebelum sampai ke peringkat agung di Dewan Negara. Dan dalam Dewan Negara, saya kira peranan yang dibawa oleh saya, yang pertama sekali mewakili Parti Islam Semalaysia untuk bawa Islam ke dalam Dewan Negara, kerana kita ingin memastikan bahawa segala apapun yang digubal, diluluskan dalam Dewan Negara menepati ciri-ciri Islam dan membawa hasrat rakyat terbanyak. Sebab dalam Dewan Negara ni kita ada sekarang ini, selepas daripada Pakatan Rakyat menang agak besar dalam 2008, kita mempunyai dua komponen yang tinggi dalam Dewan Negara, iaitu daripada Barisan Nasional dan juga daripada Pakatan Rakyat. Dan peranan yang dimainkan oleh Pakatan Rakyat dengan keahlian 8 anggota ini sebenarnya membawa satu impak yang saya kira besar kepada Dewan Negara. Sekurang-kurangnya, apapun yang dibahaskan di Dewan Rakyat yang mungkin ada yang tertinggal ataupun yang perlu didetailkan lagi akan dibahaskan dengan cara lebih berkesan di Dewan Rakyat, di Dewan Negara. Dan kita kira dalam konteks ini, di samping isu-isu membabitkan undang-undang, isu-isu rakyat juga disentuh dalam Dewan Negara. Dan saya sebagai satu-satunya ahli Dewan Negara wanita mewakili Pakatan Rakyat banyak menyemukakan isu-isu berkaitan dengan pembelaan dan hak-hak kepada kaum wanita daripada semua aspek, bukan hanya menjurus kepada kepentingan wanita Kelantan tapi kepada wanita secara keseluruhan, dan juga memberi fokus kepada pendidikan dan kekeluargaan dalam Dewan. Terima kasih YB di atas jawapan tu. Dan kita lihat betapa tanggungjawab yang YB sandang sebagai seorang senator tu begitu berat. Dan pada masa yang sama, YB juga diamanahkan sebagai Naib Ketua Dewan Muslimat Parti Islam Semalaysia di peringkat pusat. Jadi bagaimana pula peranan Naib Ketua tu tadi? YB manfaatkan bagi membina dan menggerakkan organisasi serta ahli muslimat Parti Islam Semalaysia sendiri. Alhamdulillah, saya juga mengirakan ini satu lagi amanah, ya, di samping amanah sebagai ahli Dewan Negara mewakili Dewan Negara Kelantan. Saya juga telah dipilih, ya, oleh muktamar untuk menjadi Naib Ketua Muslimat. Dan dalam konteks ini, kami membuat pembahagian yang agak jelas, ya, ketua dan timbalan serta naib. Saya diberi tugas untuk fokus kepada generasi ketiga, iaitu membabitkan pengundi muda dan juga muslimat, ya, yang muda yang kita sekarang kenali sebagai Amirah. Ia satu-satu lajnah baru, Amirah, Brigade Muslimat dan juga Nisab, yang akan memberi fokus kepada pengundi muda wanita yang kita kira merupakan antara pola penentu, ya, pengundi dan corak
keputusan pilihan raya yang akan datang. Dan dalam konteks ini, saya rasa apa yang saya buat di Parlimen sejajar dengan apa yang dibuat dalam Dewan Muslimat, iaitu kita memastikan bahawa wanita yang merupakan lebih daripada 50% sekarang rakyat Malaysia, dan kita memahami bahawa daripada 50% ini, daripada jumlah ini, saya rasa lebih daripada separuh merupakan wanita muda. So, dalam konteks ini, saya bersyukur Alhamdulillah dalam usia ini, di mana saya insyaAllah boleh memahami aspirasi dan hasrat wanita muda, kerana kita sendiri pun dalam kategori yang belum lagi agak berumur, ya, memahami bahawa kekangan yang dialami oleh wanita muda sebenarnya adalah satu peralihan di antara zaman remaja dengan zaman dewasa. Dalam konteks ini, mencari personaliti, membina kerjaya, membahagikan keluarga dan membina keluarga serta menjaga anak-anak merupakan fokus utama yang harus diseimbangkan dengan kerja-kerja kebajikan, kesukarelaan yang merupakan satu keperluan kini. Ya, kerana rakyat kita hari ini, kita lihat rakyat Malaysia ini, majoritinya sekarang ini mereka telah berpendidikan. So, level of thinking dah berbeza. So, dalam konteks kalau kita lihat bersih satu, bersih dua, bersih tiga, kita lihat berlaku peningkatan yang agak ketara. Dan dalam bersih tiga, kita lihat bagaimana jumlah wanita muda daripada pelbagai mangsa, ya, muncul secara, Alhamdulillah, saya rasa bergerombolan ramainya dalam bersih tiga tersebut. Dan dalam konteks ini, dari segi nak memperkukuhkan organisasi, saya kira dengan hari ini, dengan tertubuhnya Lajnah Amirah tadi, kita lihat pentas-pentas anak muda wanita yang telah menampilkan Amirah di semua negeri sebagai penceramah di pentas-pentas politik, sebenarnya membuka mata banyak pihak. Dan hari ini kita boleh melihat bagaimana wanita yang sekarang ini banyak mendominasi dunia pendidikan, dunia kejururawatan dan dunia mungkin di sektor perkilangan. Mereka hari ini telah ada wakil yang boleh menyampaikan hasrat yang mereka nak bawa, dan ini penting dalam kestabilan sebuah negara di mana wanita dan lelaki sebagai warga negara berhak untuk menjuarakan pandangan daripada sudut pandang masing-masing. Dan saya kira dalam konteks ini, saya Alhamdulillah merasa bersyukur dan terharu melihat kesungguhan adik-adik. Dan saya kira dengan penglibatan dia, sebagai contohnya Nisa, yang telah pun menjangkau usia lebih daripada 15 tahun, kita lihat bagaimana telah pun menjadi sebahagian daripada faktor pendorong dan pemotivasi besar untuk gerak kerja pilihan raya dan juga gerak kerja dakwah kepada Parti Islam Semalaysia. Dan saya lihat juga ini dapat kita lihat dari segi komposisi keanggotaan Dewan Muslimat di semua negeri dan hantar di peringkat kawasan. Ada golongan wanita muda yang telah pun menduduki kerusi-kerusi penting, terutama kerusi SU. Okey, jadi sebenarnya penerangan YB Senator tadi secara secara asasnya telah menjawab pun persoalan yang saya nak tanyakan seterusnya, iaitu mengenai wanita muda dan topik-topik dan kita kata isu-isu yang berkaitan dengan wanita muda itu sendiri. Jadi YB dah pun sentuh di situ. Dan bila lihat daripada apa yang YB sebutkan tadi, kita lihat isu-isu yang disebutkan tu memang merupakan bila dikumpulkan dalam satu uncang yang besar, kita kata uncang tu adalah uncang politik. Jadi sebenarnya macam mana kalau kita kata wanita muda seperti saya, kita nak biar uncang tu kita boleh garap sebaik mungkin, sebab saya bukan melihat kepada rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat sendiri. Kita ada Nurul Izzah dalam PKR, kita ada Elizabeth Wong dalam DAP, dan kita lihat wanita muda mereka tu agak hadapan, kan. Jadi adakah mungkin ada program atau projek jangka panjang yang ada dalam PAS Muslimat PAS untuk melahirkan idola politik untuk wanita muda hari ini? Saya rasa sekarang ini kita ada beberapa isu yang saya nak tekankan. Pertama, dalam konteks ini kita balik kepada Islam. Bagaimana Rasulullah SAW dalam fokus untuk peristiwa hijrah, peristiwa terpenting, landmark untuk Islam, melibatkan Asma yang ketika itu mengandung dan berusia lebih kurang dalam 13 tahun. Rasulullah juga tidak pernah mengenepikan peranan yang dibawa oleh Fatimah, anak beliau sendiri, yang juga merupakan ibu muda yang punya beberapa orang anak, iaitu Hasan dan Hussein, yang kita tahu peranan dia. Begitu juga Rasulullah SAW melibatkan Aisyah
dalam semua peristiwa penting, termasuklah beberapa peristiwa peperangan dan peristiwa untuk pendidikan. Ya, kita lihat dalam konteks ini, Islam tidak pernah mengenepikan wanita muda dalam aspek penting untuk politik, untuk ekonomi dan untuk sosial. Kerana ini merupakan sebahagian daripada prasyarat sebuah masyarakat. So, dalam konteks ini, apa yang dibuat oleh Parti Islam Malaysia setakat ini, dalam di Kelantan, kita lihat wanita muda sebenarnya telah pun berada di semua tempat. Cuma mungkin yang kita nampak sini dari segi penonjolan image, ya, personaliti yang ditonjolkan. Sebagai contohnya, YB Nur Izzah naik ketika tahun selepas ayahnya ditangkap 1998 dan kemudian menjadi YB ketika umur 27 pada tahun 2008. Tapi sebenarnya dalam konteks ini, wanita PAS, saya bersyukur alhamdulillah, kita lihat telah pun lama mendominasi juga sektor politik ini. Tetapi kadang-kadang sebab mungkin faktor personaliti dan juga cara kita memaparkan, kita tak rasa itu wanita muda. YB Zailah dilantik menjadi ahli Dewan Negara ketika berusia 36 tahun. YB Rohani dilantik menjadi adun pertama wanita setelah sekian lama kita kehilangan adun wanita ketika berusia 38 tahun. Dan saya dilantik menjadi ahli Dewan Negara ketika berusia 34 tahun. Artinya kita lebih dahulu, dan ini berlaku ketika tahun awal tahun 2000. Ya, bukan tahun 2008 dan bukan 2012. Tetapi kerana imej yang dia tak nampak sebagai imej wanita muda, orang nampak ini imej muslimat. Jadi itu ya, orang tak nampak macam mana ikon kita, mana kita punya tokoh politik. Dalam konteks ini, hari ini saya rasa kalau kita memberikan peluang lebih besar kepada wanita muda yang mungkin awal 20-an untuk jadi calon, dan saya rasa dalam Dewan Muslimat sebenarnya kita tidak kekurangan calon. Cuma dalam konteks ini, kita parti politik yang berdasarkan kepada realiti. Kita akan tanya daripada suara bawah, siapa yang mereka nak. Kalau orang bawah nak orang muda ke depan, tak ada masalah. Sebab kita punya calon yang cukup dan mereka ini berkemahiran. Ini dalam konteks ini kita lihat bagaimana kita nak memahami bahawa keterlibatan wanita, dia boleh jadi jentera, dia boleh jadi pengundi, dia juga boleh jadi pemimpin. Pemimpin yang boleh jadi pemimpin peringkat kawasan, yang boleh jadi pemimpin peringkat negeri, boleh juga menjadi pemimpin peringkat pusat. Dan orang yang sama boleh dibawa ke parlimen dan dibawa ke Dewan Undangan Negeri. Bukan hanya di Kelantan, tapi di Terengganu, di Selangor, di Johor. Dan kita tampilkan Cikgu Mala yang berusia 38 tahun sebagai calon, dan ini di bawah kategori 40 lagi. So dalam konteks ini sebenarnya kita ada ikon dan kita ada ramai lagi. Saya rasa dalam konteks ini sebenarnya ramai, cuma mungkin kita tidak bariskan dalam bentuk orang nampak ada sekumpulan. Sebab dalam konteks media, orang ramai akan tengok siapa yang ditonjolkan oleh media. So dalam konteks ini, YB Zahra Segi sebagai contohnya, baru berusia dalam 49 tahun ini. Jadi dia belum lagi sampai 50 pun. Tetapi kita nampak bila sebut YB Zahlah, orang nampak ini imej muslimat. Orang tak nampak imej sebagai wanita muda yang telah pun berada di parlimen lebih daripada 10 tahun. Dia berada di parlimen sebagai Dewan Negara dah 6 tahun, menjadi Dewan Rakyat dah 4 tahun, lebih daripada 10 tahun pengalaman parlimen. So this is sebenarnya satu benda yang kita perlu tunjukkan. Ya, dalam konteks ini saya menyeru kepada semua wanita muda, khususnya daripada yang berterlibat dengan Amirah, yang direct secara politik, yang berterlibat dengan NGO dari segi Anissa, supaya tampil ke depan. Dan saya minta masyarakat berilah peluang, sebab mereka sebenarnya boleh bercakap dan boleh bawa isu, sebab mereka ini sebenarnya kalau di jabatan pun adalah penolong pengarah. Dan mereka sebenarnya adalah orang yang berketerampilan, ya? Dan dalam konteks ini kita bersyukur ramai di kalangan mereka mereka minat untuk bersama dengan kita. Dan hari akhir ini bukan hanya di kalangan ini, kita lihat juga artis-artis muda memilih PAS sebagai pentas, ambil Pakatan Rakyat sebagai pentas untuk mereka menyuarakan aspirasi politik mereka. Dan kita lihat hari ini dah dapat kita kritikan daripada pihak menteri sendiri yang mengatakan ini adalah mereka lupa bahawa bila wanita bercakap itu adalah suara hati, dan wanita muda yang berpendidikan berhak bercakap secara matang, berfakta dan menuntut haknya. Sebab dalam Islam syarat kahwin lelaki perempuan. Lelaki boleh menyatakan keinginan untuk berkahwin, perempuan boleh membantah kalau tidak mahu. So maknanya dari segi hak itu equal, ya. Tapi dalam konteks ini bila orang nampak yang lafaz kahwin lelaki, yang lafaz cerai lelaki, orang tak nampak bahawa dalam konteks ini lelaki boleh ceraikan wanita dengan satu cara, itu talak. Perempuan boleh melepaskan diri daripada suami kalau dia tak suka kepada suami atau ada benda tak kena, dalam empat cara. Kita ada khuluq, kita ada taklik, kita ada fasakh. Ya, kita ada mungkin li'an. Dalam konteks ini orang tak nampak, sebab ini masalahnya ialah penjelasan ilmu ini kepada masyarakat yang sebenarnya orang tak berapa jelas.
channelnya banyak, orangnya ramai, cuma because kita tak minta. Cuma kalau kita kata kita nak penceramah usia daripada 20 sampai 35 tahun, Dewan Muslimat PAS Pusat, Dewan Muslimat PAS Negeri, kami boleh aturkan dan boleh senaraikan. We got a pool of debater, speakers, commentators yang boleh bercakap. Dan even kalau kita nak minta keluar negara pun, saya dah banyak kali hantar perwakilan daripada Amirah dan juga Nisa ke luar negara, dan respon yang saya terima daripada peringkat antarabangsa is excellent. They can speak English very well. Mereka boleh bawa diri mereka. Cuma samalah seperti tadi, tidak ada penonjolan yang diberikan oleh media bagaimana anak-anak muda kita ini boleh bercakap dan menampilkan diri. Dan saya rasa ini satu perkara yang mungkin kedua-dua pihak boleh betulkanlah, right, bagaimana okay. Cara. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasan YB tadi. Dan tanpa menafikan bila YB sebut wanita ni apa lebih daripada 50% rakyat Malaysia. Jadi memang kita lihat di situ betapa wanita ni sekarang ni menjadi satu aset pentinglah kepada negara. Tapi tanpa menafikan kepentingan wanita tu, kita beralih sikit topik kita, soalan saya seterusnya kepada YB. Isu terkini lah kita kata, isu LGBT, lesbian, gay, bisexual and transgender. Okey. Kita lihat baru-baru ni seolah-olah macam seolah-olah macam ada satu bentuk ancaman. Tapi kita tak tahu lah sama ada ancaman tu real atau ancaman tu hanya bayangan isu LGBT ni lah, dengan kedatangan Isyad Manji yang dikatakan seorang pejuang liberalisme kan, yang menyokong LGBT ni. Jadi dari pandangan YB sendiri lah, adakah ancaman ni sesuatu yang perlu kita beri perhatian yang serius ataupun bagaimana? Saya nampak sekarang ini yang bergantung kepada political will. Okay. Isu LGBT berlaku bukan kini. Ini isu zaman Nabi Lut. Okay. Bukan isu terkini. Cuma ini adalah pendekatan yang akan dibuat oleh mana-mana penasihat Yahudi untuk menjatuhkan mana-mana karakter politik yang mereka ingin musnahkan. Sebab ini merupakan satu perkara yang baik untuk mereka buat sebagai skandal. Dalam konteks ini, kita melihat isu LGBT ini sebenarnya berlaku. Tetapi ia bukan satu benda yang sangat-sangat dominan. Ya? Tetapi berlaku. Even di IPT pun ada golongan mat lembut yang mungkin minah pangkit yang menjadi pelajar IPT. Tetapi ia bukanlah mewakili 1% ataupun 2% daripada pelajar-pelajar IPTA. Tetapi ianya berlaku dalam masyarakat. Cuma sekarang ini kita lihat bagaimana kesungguhan pihak berkuasa, khususnya di kerajaan pusat, untuk membasmi perkara ini. Sebab kalau pihak di BKL boleh jaga dataran Merdeka pada hari bersih dengan kekuatan sebegitu rupa, kenapa mereka tidak boleh basmikan LGBT di kawasan jalan Tuanku Abdul Rahman? Dan mereka memberikan, saya tanya dalam parlimen, berapa kali serbuan dibuat ke tempat-tempat maksiat? Jawapan yang saya terima daripada tahun 2003 sampai 2010, Kerajaan Malaysia melalui PDRM telah buat 89,000 serbuan. Dengan setiap kali serbuan, kos untuk anggota polis yang dibekalkan ke sana lebih kurang dalam 200. Tetapi dengan 89,000 serbuan, kita lihat aktiviti ini masih berlaku secara begitu rupa. Dan laki-laki boleh pakai baju macam perempuan, perempuan boleh pakai baju macam laki-laki. Dan enactment sebenarnya untuk setiap kerajaan negeri memang dah ada enactment untuk menuduh, ya, pihak pendakwa syar'i boleh menuduh dan menangkap sebenarnya orang yang berpakaian yang bertentangan dengan jantina. Ini dalam peruntukan dan juga ada di bawah akta-akta kesalahan kecil, ya, bila berpakaian lucah, yang berpakaian yang kurang sopan, yang tidak menepati. Tapi dalam konteks ini kita lihat masalah penguatkuasaan. Siapa yang nak mengadu, siapa yang nak mendakwa, siapa yang nak menangkap. So, dalam konteks ini bila dah ditangkap, hukuman. Perempuan yang menari keliling tiang, hukuman dia RM25. Orang yang tak pakai topi keledar, pakai serban, hukuman dia mungkin tak tahu berapa ratus ringgit dan mungkin ada hukuman-hukuman lain. Dalam konteks ini kita lihat kesungguhan. Isu LGBT jadi tajuk utama bila mereka kaitkan Ambiga dengan LGBT. So nak highlightkan isu ini, mereka bawa Isyad Manji. Dan bila orang tanya kenapa tak cegah Isyad Manji, because Isyad Manji bukan kata membawa tapi sampai tahap menulis dan mempromosikan perkara ni. Dan kita tak pernah dengar nama Isyad Manji. Dekat Malaysia saya rasa tak ada orang yang amat perasan dengan kewujudan dan cerita tentang Isyad Manji, melainkan setelah
isyak manja jemput. Dan bila kita lihat di sana wujudnya ancaman bahawa dia mungkin boleh membawa satu pemikiran yang bertentangan daripada norma yang diterima oleh Islam dan oleh masyarakat Malaysia, kita lihat tidak ada tangkapan dibuat. Tidak ada serbuan dibuat, tidak ada. Kenapa untuk ceramah agama perlu ada permit? Kenapa untuk ceramah perkaitan yang benar yang merosakkan agama tak perlu ada permit? Sedangkan di sana ada enactment kawalan pengembangan agama oleh orang bukan Islam kepada orang Islam ataupun di kalangan orang Islam sendiri, mereka boleh cegah. So, bila dia membuat perkara yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Al-Quran, orang ini berhak untuk dicegah daripada masuk dalam Malaysia sebab dia akan datang untuk mencetuskan kontroversi. So, dalam konteks ini, kalau ada political will, kita tidak patut highlightkan isyak manja ini dan tak dibenarkan masuk. Sebab apa yang dia nak bawa? Dan kita tak boleh mengatakan, tak boleh tangkaplah dia sebab dia masuk Malaysia, dia guna pas lawatan biasa, tak ada buat apa. Yang tangkap orang daripada peguam daripada Perancis nak masuk Malaysia, tak sempat mendarat lagi nak tangkap tu. Kenapa itu kita boleh buat tindakan? Yang kita tak buat tindakan. Sedangkan kita tahu ancamannya sama kerana maklumat dah pun dapat di sebelum ini. So, dalam konteks ini, sebenarnya nak highlight isu LGBT ke nak sebenarnya nak hapuskan? Kalau kita nak hapuskan isu LGBT, tambahkan sekolah agama. Tambahkan penguasaan agama. Tingkatkan betul kesalahan ini dengan meningkatkan denda. Berikan pendidikan, tunjuk dalam TV, jangan ada aksi-aksi mat lembut, minah pengkit dalam TV. Itu harus dicegah sebab dalam konteks ini kita percaya adalah tidak betul bagi satu keluarga yang ada bapa yang hanya menyimpan duit berpuluh-puluh ribu menunggu untuk sponsor anak dia masuk pusat serenti. Dia patut dia buat ialah mencegah anaknya daripada mendekati najis dadah. Mencegah anaknya daripada berzina. Mencegah anaknya daripada kes sumbang mahram. Bukan hanya tunggu, okey dah mengandung, okey kita hantar sekolah mengandung. Sebab kita ada sekolah di sana sekolah. Kalau dah ambil dadah, kita ada pusat serenti. Kita kena mencegah. Dalam konteks ini, isu LGBT kita tentang habis-habisan. Sebab ini isu dalam hukuman Islam pun di bawah hudud. Ya? Musahakah dalam konteks ini, liwat. Ini dalam peruntukan Islam pun memang dah ada. Siapa yang buat begitu tak diterima. Dan siapa yang mempromosikan, sama seperti orang yang buat. Mandala ala syai'in kafa'ilhi. Siapa yang bawa benda ni, dia memang dah akan dapat sama seperti orang tu. So sekarang ini, orang tak pernah dengar isu liwat. Tapi selepas kes Anwar Ibrahim dimasukkan dalam berita, diceritakan secara terperinci. Sekarang orang tahu apa itu liwat. Sama juga LGBT. Ada dalam masyarakat. Pondan, di sana ada orang khonsa yang betul-betul khonsa dan sudut nasional. Itu kita boleh terima. Tapi kalau yang tidak khonsa tapi cuba menjadi khonsa, ini satu masalah mental. Dan kalau kita ini mental, selesaikan. Cak payahlah ramai lagi orang yang boleh menerangkan supaya yang laki-laki jadi laki-laki. Dan bangga sebagai laki-laki, yang perempuan mengekalkan keperempuanan, kewanitaan dan bangga sebagai wanita. Kenapa pula yang laki-laki nak rasa nak jadi wanita, wanita jadi laki-laki? Kalau mak-mak lah. Kalau mak jadi ayah, ayah jadi mak, dia masalah. Okey, Wabi. Kita melihat seolah-olah ada satu kecelaruan di situ. Kecelaruan punya, double standard pun ada. Daripada apa yang YB Senator jelaskan sekejap tadi, memang kita dapat lihat ada dua masalah di situ. Masalah kecelaruan dan masalah double standard. Jadi, soalan seterusnya saya, disebabkan kecelaruan, disebabkan double standard tu menjadikan masyarakat kita pun jadi macam cuba menjauhi daripada politik. Politik. Jadi sampai timbul perkataan politik itu kotor. Sambungan daripada politik kotor tu, kita lihat baru-baru ni berlaku debat antara Rafizi Ramli, pengarah strategik PKR, dengan YB Khairi Jamaluddin, ketua pemuda UMNO. Jadi adakah YB merasakan debat tu kita tidak mahu membicarakan siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi tapi soalan saya soalannya adakah cara debat tu dapat membantu sedikit sebanyak mengurangkan perception masyarakat terhadap politik yang kotor tu sendiri. Kita rasa isu ni besar because kita letak nama dia debat. Tapi kalau kita kata ini bual bicara di kopitiam, kita rasa macam lain. Sedangkan apa yang dibicarakan oleh Rafizi dengan Khairi Jamaluddin adalah perkara yang sama yang dibicarakan di bawah. Di kedai kopi pun, di kalangan orang kampung pun, di kalangan orang biasa, orang pertengahan, yang tak ada title apa-apa pun, itu yang mereka bincangkan. Cuma tak ada orang rakam. So kita tak rasa apa-apalah. Debat politik adalah benda yang sihat kerana sebenarnya debat politik ini berlaku setiap hari kalau ada Dewan Undangan Negeri. Dan berlaku di 14 tempat. Berlaku dalam parlimen setiap hari, bukan setakat setiap hari daripada jam 10 pagi sampai 12 malam. In fact, sampai pukul 3 pagi.
Itu ada debat politik, cuma ada yang dirakamkan, yang ada yang disiarkan secara langsung, ada yang tak disiarkan. Sebenarnya kalau orang mengikuti keseluruhan apa yang berlaku dalam Dewan Undangan Negeri, dalam parlimen, di majlis-majlis daerah ya, di yang membincangkan tentang peraturan-peraturan, sebenarnya itu adalah debat politik. Bila satu isu berlaku, apa maksud politik? Politik ialah seni pendekatan, pentadbiran, penyelesaian masalah. Tidak ada orang boleh lari daripada politik. Politik kerja, politik rumah tangga, politik perniagaan. Orang tak rasa ekonomi itu kotor sebab ekonomi mendatangkan kewangan. Orang tak rasa sosial itu kotor melainkan ada berlaku kes-kes perzinaan ataupun kes-kes pelacuran. Orang rasa politik itu kotor sebab pemahaman orang kepada politik adalah satu benda yang saya rasa dah ditukar persepsinya. Dia ada beza antara politik dengan parti politik. Dia ada beza antara parti politik, pengundi, pengikut dengan pemegang jawatan. Bila orang associate, letakkan sekali satu bakul, politik, parti dan penjawat. Itu benda yang salah. Dengan suami, kita ada politik. Dengan isteri, suami ada politik. Dengan anak, kita ada politik. Kita boleh menyatakan satu benda, satu isu dengan cara begini dan ini impaknya. Kita boleh menyelesaikan isu ini dengan cara ini dan ini impaknya. So, dalam konteks ini, kita melihat. Bagi saya, apa yang disiarkan oleh Astro Awani, yang dianjurkan oleh Sinar Harian adalah satu perkara yang amat sihat. Sebab orang boleh melihat sebenarnya bagaimana corak pemikiran dan penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh dua pemimpin muda tentang satu isu. Dan bila ini perkara ini dibuat, yang dapat manfaat rakyat. Kalau sebelum ini Pakatan Rakyat tidak kuat, apa isu yang dibawa, majoriti 2/3 dalam parlimen, apapun yang kita bahaskan tak ada impak. Tapi sekarang ni bila keadaan dah hampir sama-sama ramai, isu ada benda berlaku, kita bercakap, sana bercakap, alhamdulillah. Rakyat dapat krim. Rakyat dapat slim. Rakyat dapat prim. Rakyat dapat semua BBIM. Bantuan baucer buku. Bantuan rakyat Malaysia. Kedai rakyat satu Malaysia. Perumahan rakyat satu Malaysia. Skim semua akan dapat yang sebelum ini tak pernah ada. Kerana apa? Bila di sana tidak ada pembangkang, pengkritik yang hebat, berfakta dan kuat. Pihak lagi tidak akan ada saingan, ada cabaran. Kita akan improve diri kita bila kita rasa ada saingan. So, dalam konteks ini, saya lihat kalau di sekolah kita ada pidato, kita ada debat, ini merupakan satu level yang agak tinggi. Yang lebih tinggi kalau sekolah rendah pun ada, sekolah menengah pun ada. Sekarang kita bawa ke TV dan saya rasa ini perkara yang baik dan sebenarnya adalah perkara yang sebenarnya disebut dalam Islam pun. Ya, kalau ada benda isu, wajadilhum billatihi ahsan. Maknanya Rasulullah SAW membenarkan kita dengan perintah Allah Ta'ala untuk bercakap, berbincang. Daripada bercakap biasa, kita memberi nasihat, kita berdebat asalkan dengan ada hujah. Sebab Islam ini agama yang membawa iqra, membawa orang membaca, membawa orang bertanya soalan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan sebagai pemimpin, Rasulullah SAW menjawab. Sebab dia kena explain. Sebab kalau tanpa soalan, orang takkan tahu. So, kalau Dr. Mazli tak tanya, kita tak tahu apa jawapan Hairi. Kalau Mazli tak tanya, tak tahu apa jawapan Rafizi. Tapi bila keduanya bercakap, kita akan nampak pola pemikiran rakyat, bagaimana dan apa keputusan yang akan dibuat oleh rakyat dalam pilihan raya ini bergantung kepada bagaimana cara parti-parti dalam negara kita ini membawa diri mereka, performance mereka. Jawapan yang cukup mengujakan saya. Jadi sesuai dengan jawatan YB sebagai senator dan ketua Dewan Muslim Akpas tadi. Okey, soalan selanjutnya, bila YB sebut tentang debat ni, kita kata dari sekolah lagi kita ada. Jadi sebut hal sekolah, sebut soal pengajian, kita datang pula kepada hal hala tuju pendidikan tinggi negara. Kan? Sekarang ni kita sibuk pasal PTPTN. Jadi apa pandangan YB? Adakah wajar sebenarnya para pelajar ni kita subsidikan? Maksudnya PTPTN ataupun kita cuma adakan beasiswa saja. Tak ada mereka ni. Ada wajarkah soalan tu? Dan adakah dengan penghapusan PTPTN, adakah kaedah itu dapat menyebabkan pelajar ni bila telah berkerjaya itu menyumbang dengan lebih baik kepada kemampuan ekonomi negara? Saya fokus isu ini kepada pendekatan Islam. Pertama, Islam tidak pernah membezakan antara lelaki dan perempuan dalam pendidikan. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Untuk ilmu itu fardu.
bila fardu tidak ada excuse, tidak ada exclusion, tidak ada exception. Benda ini wajib. Dalam nafkah bapa kepada anak, ya, termasuk pendidikan, bukan pakaian sahaja, bukan makanan, bukan tempat tinggal, tapi pendidikan wajib. Dalam suami isteri, antara nafkah yang wajib pada suami bayar kepada isteri bukan hanya makan minum, tempat tinggal, tapi pendidikan. Because you pendidikan pun dalam Islam dia bukan sampai sekolah menengah, dia bukan sampai universiti. Pendidikan long life, ya. Maknanya lifelong learning sini, dia sampai akhir, sampai kita mati. So maknanya suami yang bijak dia akan menghantar isteri kursus. Isteri menambah kemahiran, isteri mendapat pendidikan, kerana tanpa ini ibu yang dididik, anak tak akan terdidik. Dalam konteks ini kita besarkan sedikit kepada konsep negeri. Perangkat negara. Orang yang kita bagi RM1 ketika dia kecil, dia akan memberikan pulangan RM18 ketika dia berusia 18 tahun. Pelaburan ini dibuat dalam kajian di US dan juga di UK, ya, Smart Start. Dia buat kajian. Dan kalau kita tak spend RM1 kepada pelajar ini, kita akan rugi RM30 bila dia umur 18 tahun. Sebab kita kena spend penjara, pegawai, payrollnya macam-macam yang kena jaga. So dalam konteks ini, kita nak untung RM18 atau kita nak rugi RM30. Itu kajian yang saintifik yang dibuat secara data dan research oleh pihak di barat. Tapi Islam memandang yang lebih jauh. Dalam Islam, la solata illa bi fatihatil kitab. Tidak boleh sembahyang kalau kamu tak baca Fatihah. Maknanya macam mana bodoh, macam mana tak nak belajar pun, syahadah kena belajar. Rukun Islam kena faham. Rukun sembahyang kena faham. Rukun ada 13. Fatihah kena baca dan kena faham. So maknanya Islam tidak boleh berbuat satu ibadat pun tanpa kamu belajar. So dalam konteks ini pelajaran bukan hanya universiti. Jangan sempitkan dari semua piti-piti yang kita nampak universiti. Sebab itu fokus orang yang tak nampak agama. Kita bukan nak selamat dunia, nak selamat dunia akhirat. Kita ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu wajib, ada ilmu complementary. So dalam konteks ini saya berpandangan wajib ke atas kita kalau kita nak lahirkan rakyat yang berminda kelas pertama. Minda kelas pertama ini apa pentingnya? Penting kerana apa? Orang yang berminda kelas pertama, dia ada yakin diri. Ada dua orang manusia, seorang mekanik, seorang lagi tukang masak. Kita berikan pada mereka, satu bagi sejam yang pertama, kita bagi gandum. Apa yang mekanik boleh buat dengan gandum? Kita bagi satu kilogram gandum juga kepada seorang tukang masak. Dalam masa sejam, apa benda yang dia boleh keluarkan dengan sejam? Sejam yang kemudian kita bagi satu skru dengan minyak mungkin kepada tukang masak dan bagi yang sama kepada mekanik. Dan kita bagi kereta, apa yang boleh buat dengan kereta tersebut? Perbezaan impact produk yang akan dikeluarkan oleh mekanik dengan tukang masak dalam masa yang sama, oleh individu yang sama, berbeza kerana apa? Ilmu berbeza, kemahiran berbeza. So kita nak tengok rakyat kita 20 tahun lagi apa nak jadi. Kita yang sebenarnya mold, yang atur, yang cerminkan, yang adunkan apa rakyat nak jadi. So kalau kita nak rakyat berminat kelas pertama yang boleh lead di kawasan AFTA, yang boleh lead di kawasan ASEAN, yang boleh setanding dengan Euro, apa yang kita nak? So apa yang kita kena prepare? Singapura tak ada barang dalaman yang boleh diekspor keluar. Tapi kerana dia ada manpower, dia ada kekuatan minda, dia boleh menggerakkan orang lain. Untuk jadi orang yang bijak, untuk jadi orang yang boleh memimpin, bukan sesuanya duit yang banyak. Tapi mesti ilmu yang banyak. Sebab itu Rasulullah SAW, antara mukjizat terbesar dia ialah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat terbesar dan Al-Quran itu maksudnya pendidikan, ilmu. Sebab Al-Quran tinggal, Al-Quran tanpa diselidik, tanpa dibaca, tanpa dikaji, Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran yang dikaji, kita kupas Al-Fatihah. Lebih daripada 18 buku yang dikupas tentang Al-Fatihah dan orang boleh jadi Islam. Boleh buat bangunan, segala-galanya hanya dengan baca Al-Fatihah. So dalam konteks ini kita lihat, penting sebuah kerajaan untuk spend kepada rakyat. Soalnya hari ini, kenapa pendidikan ini dikomersialkan? Dia letakkan nilai yang begitu tinggi. You nak dapat cikgu yang baik, you have to pay 1,000. Awak nak macam ni, okey, sekolah habis tari, awak dapat komputer. Sekolah tak habis tari, awak tak kenal pun komputer. Awak nak makan makanan yang segar, organic, fresh, you kena bayar RM50. Awak kena makan ke hotel. Awak makan kat tepi jalan, awak makan makanan yang beracun, tak fresh. Apa yang kita nak ingat pada rakyat? So dalam konteks ini, saya nampak kalau dalam perlembagaan, kita memberikan peruntukan di bawah 153 untuk saya tentang bagaimana nak berikan beasiswa kepada pelajar. Ya, 162, macam-macam peruntukan yang kita buat bahawa beasiswa ini kena beri. Sebab apa? Sebab ini perkara asas. Orang yang bijak bagi apa pun pada dia, letak ke laut jadi pulau. Letak ke darat jadi gunung. Tapi kalau dia tak bermanfaat, letak kat mana-mana pun bermasalah. Ya, dalam konteks ini
Saya bersetuju sangat-sangat dengan pendidikan percuma. Dan saya amat-amat mengharapkan nak dapatkan pelajar-pelajar yang baik, kena dapat guru yang baik. We have to spend untuk guru-guru ini. Dan mereka harus diberikan satu pengiktirafan, bayaran, ganjaran oleh pihak kerajaan supaya kenapa mereka akan mendidik anak-anak kita yang akan bawa diri mereka setelah 11 tahun belajar dalam negara kita untuk lead another 60 years. Kita punya lifespan sekarang 70 tahun. Kita bagi 10 tahun percuma, 60 tahun lagi selamat. Daripada kita tak beri 10 tahun percuma, lagi 60 tahun dia buat masalah kat kita. Jadi isteri bermasalah, jadi anak bermasalah, jadi pekerja bermasalah. Dan kita terpaksa buat penjara di semua tempat. Selenti semua tempat. Kena ada polis dalam rumah tangga, polis luar rumah tangga, semua orang ada tempat. Ini kita rugi. Dalam konteks ini, nampak mungkin besar, RM16,000. Tapi kalau kita bagi dengan 60 tahun yang akan digunakan oleh seseorang ini, ia sangat-sangat kecil. Dan ini adalah asas kepada Islam, nak faham apapun, kena belajar. Dan ini harus dibuat kalau ibu bapa yang mampu, ibu bapa. Tapi ada ibu bapa yang tak mampu, kerajaan kena bantu. Dan sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, saya rasa untuk kita subsidikan. Perkara ini kita boleh spend berpuluh-puluh juta untuk buat bangunan beratus tingkat. Kenapa kita boleh spend another 100 juta untuk isikan orang yang akan masuk dalam bangunan? Sebab bangunan yang kita bina 100 tingkat boleh jatuh, boleh musnah. Kan ada satu orang yang berpenyakit yang boleh musnahkan bangunan tersebut. So, yang mana kita nak buat option, pilihan. Satu persoalan yang YB tinggalkan untuk kita lah sebagai penonton hari ini. Okey, satu soalan yang kita seolah-olah macam balik ke negeri kita lah. Kan? YB sebagai anak jati negeri Kelantan. Jadi kita lihat Kelantan ni hari ini bagi setengah pihak sebagai sebuah negeri yang berkebajikan, yang mendahului perubahan. Jadi sejauh mana YB melihat produk-produk yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri Kelantan, contoh seperti Kifalah, Ar-Rahnu, Az-Ziwaj, Al-It'am, Adan Rakyat dan lain-lain lagi, sebenarnya mampu untuk membentuk sikap berkebajikan di dalam jiwa rakyat sendirilah dan tidak mengharapkan mata-mata bantuan dan subsidi. Bagaimana tu? Saya alhamdulillah bersyukur menjadi rakyat Kelantan dan saya rasa bila kita lihat ada political will ni daripada kerajaan negeri yang diterajui oleh menteri besar kita Datuk Bintang Setia Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Dalam konteks ini kita melihat negara berkebajikan ini adalah perkara yang diwawaskan, digagaskan oleh Islam. Dalam apa pun Islam disebut albir, ya, berbuat baik, ya. Dan bila buat baik ini bukan hanya dalam solat. Nak solat kena ada wuduk. Nak sentuh perempuan kena kahwin, ya. Nak buat apa pun mesti ada sebab dan mesti dengan cara yang terbaik. Merahmati jiran, meraikan tetamu, berbaik dengan sahabat, mempersaudarakan antara Islam, itu perkara yang kita buat. Dalam konteks ini Tok Guru terjemahkan. Okey, menjaga kebajikan orang yang sedang menderita kesusahan diperkenalkan kifalah. Kerajaan negeri sumbangkan 1500 melalui takaful. Rakyat rasa kerajaan negeri peka. Ada sampai orang Cina yang meninggal dunia mewasiatkan agar 1500 tadi dikembalikan semula kepada kerajaan untuk buat masjid. Sebab dia nampak impact. Bila kita berbuat baik, kadang-kadang kita bila orang buat baik pada kita sampai tak sanggup nak makan, kita boleh kongsi dengan orang lain sebab terharu dengan sikap baik. Sebab sebenarnya yang mengenyangkan kita bukan di kuantiti makanan yang dimakan, tetapi keberkatan, keikhlasan, kegembiraan yang kita dapati semasa kita makan. So, dalam konteks ini kita melihat kerajaan mengajar sedikit, rakyat memberi banyak. Kita lihat Kelantan dikatakan negeri termiskin di Malaysia. So call, eh? Tetapi bila buat pertandingan bola sepak di Kuala Lumpur, 85,000 orang Kelantan pergi dan semuanya kembali pulang. Dan itu bukan responsif oleh kerajaan negeri. Mereka ada inisiatif sendiri untuk cuti, yang bekerja sendiri, yang bukan yang kerja kerajaan, tak apalah kerajaan bagi cuti. Mereka tambang sendiri, makan sendiri, sanggup segala-galanya. Sebab bila mereka nampak ada kesungguhan di kalangan pemain, kesungguhan oleh kerajaan negeri, mereka sambut. Dan saya rasa ini perkara yang kita buat, malayarham layurham. Siapa yang tak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Kerajaan negeri dalam konteks, dalam bajet yang betul hat, 460 juta kita punya bajet. Kita boleh berikan, okey kita nampak ada orang nak kahwin. Kita tak mahu mereka buat perkara yang tak elok. Tapi mereka tak ada duit. So apa yang kerajaan negeri buat? Kerajaan negeri bagi 1,000 bantuan Az-Ziwaj.
Bila kerajaan nak bagi 1,000, bukanlah semata-mata orang tu harap pada 1,000 tu. Yeah. Tetapi dengan 1,000 ini, dia rasa, okay, kerajaan ada share, kerajaan prihatin kepada aku. So, dia akan rasa nak buat baik pada isteri dia, nak buat baik pada keluarga dia dan nak terima kasih kepada kerajaan yang telah menjaga dia sebab dia nampak. Bukan sekadar larang. Dalam Islam, tak boleh larang saja. Dia mesti buka jalan. Babi tak boleh makan. Anjing tak boleh makan. Tapi selain daripada babi dan anjing, semua boleh makan. Tapi walaupun semua boleh makan, kena sembelih. Maknanya, bila kita tutup satu pintu, ada pintu haram, sudah ada banyak pintu halal. So, dalam konteks ini, nak ajar orang berwajikan, kita yang insight, kita yang provoke, kita yang promote. Bila kita promote, orang akan memberi lebih banyak. Kita bagaimana kita nak mencetuskan? Bila kita nak masuk, orang nak masuk kedai, kita letak 3 barang, 4 barang. Dia nak makan satu. Tapi bila masuk dalam kedai kita, layanan kita baik, dia bukan order satu. Dia akan order dessert, dia akan order air, dia akan order lain-lain tambahan. Sebab dalam konteks sebetulnya kita lihat perancangan seperti kifalah. Ar-Rahnu. Dia Kelantan pada asalnya buka satu, dua. Sekarang dah 24. Bagaimana orang dari Kelantan boleh ada 24 Ar-Rahnu, dalam Kelantan ada 17, luar dari Kelantan ada lebih lagi dalam 7. Dan pusingan untuk satu tempat ini mencecah 3 juta sebulan. Macam mana orang Kelantan yang katakan miskin boleh menggadai 3 juta barang dan kemudian bayar balik? Kadar NPL di Ar-Rahnu cukup-cukup kecil. Orang semua pergi gadai, orang tebuh balik sebab dia nak pakai. Raya nanti dia boleh. So, dalam konteks ini kita melihat mungkin nampak kecil sumbangan 300, 500. Tapi bila orang nampak keprihatinan itu, orang akan bagi. So, dalam konteks ini, bagi saya, ini adalah cara Islam menggalakkan fastabiqul khairat. Bukan hanya kerajaan negeri buat sebiji je masjid beji. Masjid lain, untuk gua kata, orang Kelantan kena bagi. Alhamdulillah, dalam masa 22 tahun kita memerintah, banyak masjid kita buat. Tapi sumbangan orang ramai. So, dia rasa part of them. Dan ini adalah sikap tabarru', sikap volunteer, sikap yang kita nampak sebenarnya ada di negara-negara lain yang sebenarnya walaupun kerajaan tak kaya tapi rakyat dia kaya. Yeah. Dalam konteks ini kita lihat pendapatan yang dikutip oleh Maik untuk zakat mencecah berpuluh-puluh juta. Setiap tahun peningkatan lebih daripada 20%, 30%. So itu meningkat sebab orang nampak di sana ada rumah yang dibina daripada duit zakat. Di sana ada rumah yang dibina oleh kerajaan negeri, rumah du'afa. Walaupun dalam kuantiti yang sedikit, tapi dengan banyak sedikit. Sebab itulah berani dijanjikan oleh Datuk Usam, kalau kita dapat royalti, PTPTN kita boleh langsaikan. Because kita dah nampak jalan. Dengan 460 juta, we can do so many things. So maknanya kalau kita dapat lagi bilion, 2 bilion, kita boleh buat banyak lagi perkara. Dalam kekangan kerajaan ini, yang 460 juta, kita ada 96 biji sekolah menengah agama. Bayangkan kalau kita ada 2,000 juta, berapa buah universiti Islam, berapa universiti biasa yang kita boleh bina di Kelantan dan seluruh Malaysia. Dan hari ini yang membekalkan guru-guru agama banyak datang daripada Kelantan. So, dalam konteks ini, ayah yang bijak, ayah yang berkat, dengan gaji 500 boleh pelihara 6 orang anak. Tapi ayah yang tak bijak, ayah yang tak berkat, dengan 5,000 pelihara 2 anak, berdua anak jalan. So, dalam konteks ini, kita lihat bagaimana anak melihat kepimpinan melalui mata yang dia lihat. Ayah salat tak? Ayah jaga baik mak tak? Ayah cakap baik tak? Oh, tipu orang ke? Ayah rasuah ke? Ayah riba ke? Anak tengok. Dan ini adalah perkara-perkara yang diajar oleh Muhammad SAW berkebajikan dengan isteri. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi Muhammad buat baik dengan isteri, kita berasa nak buat baik. Bila kita baca sirah Nabi, Nabi Muhammad buat baik dengan cucu. Nabi Muhammad buat baik dengan jiran. Walaupun dia tak ada duit. Dia asalnya ada duit tapi berkorban untuk Islam, dia sedekah segala-galanya. Kita terharu lihat bagaimana pengorbanan Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali. So kita rasa nak buat. Kenapa kita nak buat? Kita teruja. So dalam konteks ini, apa yang daripada kerajaan, kerajaan buka jalan. Bila kerajaan buka satu pintu, bagi insentif, perkenalkan, yang lain rakyat buat. So, dalam konteks itu, bagi saya, sekarang ini kita nampak sebagai pemimpin, sebagai parti politik, sebagai kerajaan negeri yang mengemudi negeri dan negara, kita buka jalan. Tunjuk kepada rakyat, there are so many things that you can do. Ada banyak perniagaan yang awak boleh buat. Saya buka jalan. Sebagai ibu, anak kita potensi lain-lain. 10 anak kita, 10 potensi lain-lain. Sebagai ibu, kita doakan. Nak jadi doktor, nak jadi peguam, nak jadi accountant, nak jadi peniaga, nak jadi tukang masak, terserah. Tapi tukang masak yang hebat, pemimpin yang hebat, tukang cuci yang hebat, doktor gigi yang hebat, pemandu yang hebat, jurhebah yang hebat, semuanya bergantung. Tetapi kriterianya mesti muttaqin, mesti solihin, mesti mukhlisin. Itu kita punya KPI. KPI kita bukan kepada duit,
KPI kita kepada kualiti manusia yang akan kita lahirkan. Sebab itulah Kelantan, kita nak buat sebenda yang polisi ini bila dibuat walaupun beransur-ansur, satu alhamdulillah berkembang sebab orang nampak dia punya impact kebaikan tu. Allah Allah. Insya-Allah. Satu penerangan, satu lagi penerangan yang bagi saya cukup mengujakan diri saya lah. Jadi kita dah sampai ke hujung kita, program kita. Jadi sebagai penutup lah, sedikit kata-kata daripada kata-kata dan pesanan daripada YB Senator untuk semua penonton siaran kita pada hari ini, terutamanya kepada golongan wanita. Sebagai kesimpulannya, saya merayu dan memohon kepada semua wanita di Kelantan, kita kena ingat bahawa sebenarnya yang akan memberikan ketenangan kepada Kelantan sebenarnya bergantung banyak kepada wanita. Sebab sumber kebahagiaan rumah tangga adalah bergantung kepada wanita yang tenang. Wanita yang tenang lahir daripada suami yang penyayang. Suami yang penyayang melahirkan wanita yang tenang. Wanita yang tenang akan boleh membentuk 7, 8, 10 anak yang tenang. Dalam konteks ini, keputusan puan-puan dalam menentukan siapa yang akan jadi kerajaan akan membentuk, sama ada di sana akan terbina satu lagi kelab malam, atau di sana terbina lagi pondok-pondok, atau di sana terbina satu lagi sekolah agama. Pilihan bergantung kepada puan-puan kerana semua undi daripada puan-puan akan membentuk kerajaan yang akan datang. Undi perempuan dengan lelaki sama, dan ibu yang memahami akan mendorong 10 anaknya menjadi syahid, menjadi mujahid, menjadi mujahadah, mujahidah. Tapi ibu yang tidak peka, tidak prihatin, dia akan melahirkan 10 banduan. Akan melahirkan 10 pesalah yang tak rasa bersalah. So, dalam konteks ini, buatlah keputusan. Dan saya lihat, saya rasa puan-puan telah berada di Kelantan dan telah melihat bagaimana kerajaan negeri telah bertungkus lumus sehingga hari ini untuk membawa segala aspirasi dan pendekatan yang terbaik untuk kebajikan perempuan dan juga anak-anak mereka, sekeluarga mereka, dengan pengenalan dengan pengharaman riba daripada peringkat awal untuk bank Islam, dengan pengenalan rumah 3 bilik, dengan kempen menutup aurat yang bukan, kita bukan hanya nak anak kita yang menutup aurat, kita juga nak menantu kita yang menutup aurat, dengan memperkenalkan lagi sistem azwaj ar-rahnu dinar dirham. Kita ada exco wanita yang buat banyak perkara yang saya rasa cukup signifikan. Ada hari keluarga, ada hari wanita, ada dasar keluarga mawaddah yang sebenarnya puan-puan boleh ikuti dan layari di laman web UPWKK. Bagaimana kriteria untuk dapat keluarga yang mawaddah dari segi pandangan Islam untuk dunia dan akhirat. Dan saya ucapkan tahniah kepada Wanita Kelantan sebelum ini kerana telah beri percayaan kepada Parti Islam Malaysia. Dan saya menyeru kepada semua wanita untuk bersama dengan Pakatan Rakyat, kita insyaAllah harus berusaha sungguh-sungguh, bukan hanya untuk melihat negeri yang berkebajikan, tapi kita nak mencapai satu tahap melihat negara berkebajikan dengan seorang Perdana Menteri yang punya wanita pertama yang insyaAllah akan mengembalikan nostalgia kita kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kita melihat, memohon agar wanita hebat ini akan muncul di samping suami dan dia akan menjadi sumber kebahagiaan untuk negara kita, dan ini akan dapat jadi kenyataan kalau puan-puan buat keputusan berdasarkan kepada fakta bukan emosi. Dan saya berharap kita mempunyai banyak lagi cara untuk kita siasat kes mana yang benar, kes mana yang tak benar. Sebab kalau kita bergantung kepada media perdana, itu adalah rancangan untuk promosi sesuatu perkara. Tapi sebagai ibu yang ada kreativiti, yang ada punya pelbagai ikhtiar untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, kita boleh cari benda yang terbaik untuk anak, untuk makanan anak-anak kita pilih seko-seko ikan nak masak. So untuk mengundi pilihan raya ini, ahli parlimen peringkat negeri, ahli parlimen peringkat DUN, ahli parlimen peringkat parlimen, saya mengharapkan kerjasama puan-puan untuk buat keputusan dan pengundian berdasarkan iman dan ihsan, bukan berdasarkan kepada perasaan. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Parti Islam Malaysia untuk mara seterusnya untuk melihat dari Kelantan yang lebih berkebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah kita doa, kita sama-sama aminkan doa YB Senator kita sebentar tadi. Jadi alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung rancangan. Jadi saya ucapkan sebanyak-banyak terima kasih kepada YB Senator Raja Mumtaz binti Muhammad Nawi, Ahli Dewan Negara yang juga merupakan Naib Ketua Dewan Pemuda Muslim, Dewan Muslimat Parti Islam Malaysia di peringkat pusat.
Memang ucapan terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih kerana telah sudi bersama-sama kita meluangkan masa bersiaran di dalam rancangan Forum Rakyat. Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, boleh diajukan ke alamat email myktv2011@gmail.com atau melalui laman Facebook www.facebook.com/KelantanTV. Kami mengalu-alukan sebarang cadangan ataupun komentar anda semua. Untuk memuat turun atau mengetahui lebih lanjut mengenai produk-produk Kelantan TV, sila layari www.kelantantv.my. Sehingga bertemu lagi, salam hormat daripada saya, Nikmatu Khamis, penerbit rancangan dan semua kru yang bertugas. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.